Kali ini kita akan menghitung regenerasi stamina ketika char-off. Stamina 0% sebenarnya butuh 54 jam untuk full stamina. Tapi jika kalian tetap memaksa Hun ketika stamina sudah 0%, maka waktu yang dibutuhkan untuk regenerasinya sebanyak 56 jam. Sebelum kita off untuk waktu yang lama, aku rekomendasikan untuk menggunakan fitur offline hunting. Karena ketika char-off, maka char akan mendapatkan XP dan gold. Jangan khawatir, kali ini fitur telah diupdate oleh GM. Tidak akan terpengaruh stamina, tidak akan mempengaruhi waktu regen stamina, tidak akan membuat char Anda mati, dan pesan dari fitur ini telah dimatikan. Untuk melihat pesan ini, klik menu profil, offline hunting, lalu show last report. Sebelumnya kan mempengaruhi regen stamina yang membuat stamina untuk full menjadi lebih lama, yaitu 2 kali lipatnya. Sekarang tidak lagi. Oke, di sini saya coba untuk online lagi. Tadi kan saya pilih monster mantis crab. Nah, saya off selama 13 menit. Kita lihat hasil di sini. Stamina time to full recovery 5557. Berarti 10 menit pertama sistemnya tidak menghitung stamina. Setelah 10 menit, sistem mulai menghitung staminanya menjadi 3 menit. Oke, kita coba on lagi setelah beberapa jam ya. Kita sekarang melihat pesan untuk offline hunting itu telah diubah di private chat. Sudah berubah ya. Ini saya record sudah malam dan sudah diupdate GM, pasti sistem staminanya sudah berubah juga. Sekarang kita lihat hasil dari offline hunting. Bagaimana menurut kalian? Apakah berguna atau tidak? Tulis di kolom komentar. Kita lihat full staminanya. Cuman ada satu stamina, 1 jam dan 2 jam ya. Full stamina sudah dihapus. Kalian bisa stop ya buat lihat sistem staminanya ya, itu di sebelah kanan. Semalam aku share di grup jual beli Vito, bagi yang tidak masuk silahkan pakai Google Translate yang tidak bisa bahasa Inggris ya. Apa yang terjadi jika stamina sudah 0%? Apakah masih bisa drop item quest? Padahal GM di sini bilang 0% stamina sama dengan minus 75% drop. Aku akan ambil quest dulu ya, buat men-trigger biar monsternya bisa drop item. Oke,
Bisa dilihat ya, item quest masih bisa drop item sekalipun 0% stamina. Sekali lagi saya katakan, drop item quest bisa sekalipun 0% stamina. Di sebelah kanan itu adalah sistem stamina ya. Kalian yang tidak bisa mengerti bahasa Inggris silahkan foto lalu tulis di Google Translate untuk sistem staminanya ya. Nubes nunquam tempus deferat pluvia.